Pemirsa bulan Ramadan telah memasuki masa 10 hari kedua. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mengajak umat Islam banyak membaca Al-Quran. Alhamdulillahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Sayyidina Muhammadin. Nabihi wa Rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa wa Marilah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita sekarang sudah berada di 10 hari kedua dari bulan Ramadhan. Saat ini, ya, saat ini, saat di mana kita menghadapi pandemi COVID-19, kita disuruh diam di rumah supaya tidak tertular kesempatan ini menjadikan kesempatan emas buat kita untuk baca membaca untuk banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an dibacanya saja sudah mendapatkan pahala apalagi kita bisa memahami dan Al-Qur'an adalah as-siratal Al mustaqim. Kalau ada orang yang kemudian bertanya, bukankah kita sekarang sudah berada di siratal mustaqim? Artinya di jalan yang lurus itu kita kan sudah menjadi Muslim. Kenapa masih suruh minta lagi? Ini nasrata mustaqim. Nah, mungkin ada dua jawabannya. Pertama, hidayah itu ada dua macam. Ada hidayah imaniyah, ada hidayah taufiqiyah. Yang saya maksud dengan imani yaitu hidayah iman, beriman kepada Allah Mungkin itu kita sudah dapat Tapi ada lagi hidayah yang kedua yaitu hidayah taufiqiyah Taufiqiyah artinya kesesuaian, persepsi pandangannya, cara berpikirnya taufik dari yuafiku taufiqat Disesuaikan, apanya? Pandangan pandangannya, cara berpikirnya, persepsinya antara pemikiran dia dengan Al Qur'an. Tidak jarang si dia sudah iman, tapi cara berpikirnya masih belum sejalan, bahkan tidak jarang bertentangan di dalam cara memandang sesuatu tidak sesuai dengan petunjuk Al Qur'an. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, Allahumma arin al-haqha warzuqna at-tiba'a wa arina al-batila warzuqna at perlihatkanlah kepada kami ya Allah yang hak nampak hak supaya kita bisa mengikutinya perlihatkanlah kepada kami ya Allah yang batil nampak batil yang salah nampak salah sehingga kita bisa menjauhinya